Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani hadiri konsolidasi akbar pengurus Gerindra di lapangan Blok S, Jakarta Selatan untuk memperkuat kekuatan menghadapi pemilu dan Pilpres 2024. Terutama mengantar dan memenangkan Prabowo Subianto menjadi Presiden RI. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa pada acara tersebut pihaknya mengarahkan agar Gerindra menang dan Prabowo Subianto bisa menjadi Presiden. Kemudian dikatakan Muzani acara konsolidasi tersebut merupakan kegiatan mingguan yang dilakukan partainya di beberapa kota di sekitar Jakarta. Muzani melanjutkan bahwa untuk bisa menjadi pemenang di pemilu 2024. Pihaknya melakukan konsolidasi internal lebih dahulu agar lebih siap baik mempersiapkan saksi di tingkatan RT, RW, TPS, dan lainnya. Tempo kampanye nanti kan cukup pendek, hanya 2 bulan sehingga kami melakukan konsolidasi internal lebih dulu supaya kesiapan internal kami bisa lebih siap, baik dalam mempersiapkan saksi dan pemenangan-pemenangan di tingkat koordinator RT dan RW serta TPS. Karena itu di Jabodetabek sebagai ring depan kami persiapkan dan kami kuat. Ya, kita akan lakukan di beberapa daerah yang menjadi penyangga bagi kemenangan Prabowo dan Gerindra. Artinya kalau Jaksel targetnya apa ya? Ya, karena masih panjang. Kita masih ada sambutan dan juga ada berbagai hadiah yang akan kita bagikan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.